Hey pemirsa, welcome to the VOA Trending Topics. Fans berat Justin Timberlake tampaknya terlalu bersemangat ketika bertemu dengan bintang idolanya dalam sebuah acara golf. JT yang dikenal sangat menggemari olahraga golf harus mengalami insiden ditampar oleh penggemarnya. Justin Timberlake juga dikenal sering berpartisipasi dalam pertandingan golf untuk amal, tapi kali ini agak berbeda karena Justin mendapat tamparan dari salah satu fansnya. Justin tampil dalam pertandingan amal golf American Century Celebrity Pro-Am di Lake Tahoe, ketika tiba-tiba seseorang dari kerumunan menjulurkan tangan dan menampar tengkuk dari pelantun Can't Stop the Feeling ini. Tentu saja Justin terkejut dan cuma bilang, "Bro, why would you do that?" Iya nih bro, ngapain sih mukul? Dan menurut TMZ, fans itu sebenarnya cuma pengen menyentuh Justin dan ternyata dia agak-agak mabuk. Situasinya langsung diamankan oleh petugas. Kabarnya ketika fans itu diamankan oleh petugas, ternyata menjadi bersikap agresif dan akhirnya ditahan karena mengganggu ketertiban. Meskipun agak dipermalukan di depan umum, namun Justin dikabarkan tidak akan menuntut fans yang mabuk tersebut. Dikejar-kejar penggemar yang memuja idola sudah sering dialami Justin. Tapi urusan ditampar fans, mungkin ini yang pertama buat mantan personil NSYNC. Justin Timberlake tidak berkomentar apapun atas kejadian tersebut. Kabarnya ia tetap bersemangat bertanding golf dan mengunggah foto-fotonya di akun sosial media. Saya Ian Umar, VOA Trending Topics.